Mengutip dari Holtgren, mengkonsumsi bawang putih dapat melancarkan aliran darah. Ini artinya bahan alami tersebut cocok dijadikan sebagai obat hipertensi alami. Selain menurunkan tekanan darah tinggi atau hipertensi, masih banyak manfaat lain yang bisa Anda dapat dari mengkonsumsi bawang putih. Anda bisa mencampur bawang putih dengan makanan bergizi lainnya supaya kesehatan Anda secara keseluruhan bisa terjaga. Dan berikut ini beberapa manfaat dari bawang putih. Yang pertama, memperkuat tulang. Dengan mengkonsumsi bawang putih secara rutin, jumlah estrogen dalam tubuh akan meningkat. Hal itu berpengaruh terhadap kepadatan tulang pada wanita yang sudah mengalami menopause. Artinya, bawang putih dapat menurunkan risiko osteoporosis ataupun osteoartritis. Cobalah untuk mengkonsumsi bawang putih bersama sumber makanan lainnya yang bermanfaat untuk kondisi tulang Anda, misalnya produk olahan susu, sayuran hijau, kacang-kacangan, ataupun ikan. Yang kedua, menurunkan kolesterol. Tak hanya berguna sebagai obat hipertensi, bawang putih dapat menurunkan risiko penyakit kardiovaskular dengan cara mengurangi jumlah kolesterol. Manfaat bawang putih itu bisa Anda dapatkan jika mengkonsumsinya secara rutin. Jadi, cobalah untuk memasukkannya ke dalam menu sehat Anda setiap hari. Kemudian, yang ketiganya, mengobati flu. Holtgren mengatakan bahwa bawang putih dapat meningkatkan sistem imun tubuh. Artinya, tingkat keparahan dan durasi flu yang Anda alami pun dapat berkurang. Sebuah penelitian menunjukkan risiko partisipan mengatasi flu turun sebanyak 63% setelah mengkonsumsi suplemen bawang putih secara rutin. Dan yang keempatnya, menjaga kesehatan kulit. Manfaat bawang putih selanjutnya yang tidak boleh Anda lupakan adalah bahan alami itu mampu menjaga kesehatan kulit Anda. Kandungan antibakteri, anti jamur, dan antioksidan mampu menangani berbagai macam masalah kulit yang Anda alami. Jika Anda memiliki banyak jerawat, cobalah untuk menggosokkan bawang putih mentah ke area kulit yang berjerawat. Tujuannya agar bakteri penyebab jerawat bisa berkurang. Namun, Anda perlu berhati-hati jika melakukannya, apalagi bagi pemilik tipe kulit yang sensitif. Nah, itulah beberapa di antaranya manfaat dari bawang putih. Terima kasih sudah mengikuti episode Herbal TV kali ini. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe untuk mendapatkan informasi terupdate lainnya.